Halo guys, jadi di video kali ini gue bakalan memberikan sebuah tutorial atau cara buat kalian yang masih bertrading di Binomo atau mau bertrading di Binomo, bermain Binomo ya, dan ini juga sekalian menjawab beberapa pertanyaan yang ada di DM IG gue ya, banyak banget dan itu terlalu banyak kalau misalkan gue jawab satu-satu. Jadi gue bikin aja videonya biar kalian semuanya bisa tahu gitu loh ya. Di sini kalau misalkan kita langsung masuk ke dalam Binomo-nya, maka seperti ini ya. Nah, ketika kita mau mendaftar atau membuka akun baru di Binomo, ini nggak bisa bro ya. Kita coba nih, coba. Nah, untuk pendaftaran itu nggak bisa, hanya bisa untuk masuk aja. Jadi kita hanya perlu yang namanya VPN ya, dan ini untuk satu kali masuk aja. Nanti seterusnya ketika sudah memakai VPN, tidak perlu lagi pakai VPN juga langsung bisa masuk. Oke, di sini gue pakai VPN yang namanya Turbo VPN ya. Ini bisa kalian dapatkan di Play Store, tinggal dicari aja yang namanya Turbo VPN seperti ini ya. Nah, mungkin bisa juga dengan VPN yang lain, cuman di sini gue menggunakan yang namanya Turbo VPN. Kita coba buka Turbo VPN-nya. Oke, setelah masuk ya, tinggal klik gambar ini wortel ya bro ya. Wortel diklik di sini, sambungkan, ditunggu sampai dia mendapatkan servernya. Pasti nanti ada iklan, tinggal di skip aja iklannya. Jadi ketika sudah tersambung, maka tampilannya akan seperti ini. Kalian tinggal klik yang bagian Amerika ini, ada panah ya di sini nih. Tinggal klik ini, dirubah lokasinya ke India bro ya, pakai India. Oke, di sini gue coba India. Nah, untuk kotanya ya, kotanya kalian bebas, yang penting yang gratis aja, yang ini yang di atas atau yang di bawah. Yang kedua kita pilih yang di atas, ditunggu dulu, nanti dia bakalan tersambung ke server yang Indianya. Oke, setelah terhubung ya, pasti nanti ada iklan lagi, tinggal di skip lah, ditutup dulu bro iklannya. Nah, setelah tersambung baru kalian masuk ke dalam Binomonya lagi. Nah, ketika kalian sudah menggunakan VPN dan VPN kalian sambungkan ke server India dan sudah tersambung, maka kalian baru masuk ke dalam Binomonya. Sekarang kita bisa mulai mendaftaran. Kita coba ya, tadi kan nggak bisa nih, kita coba sekarang. Nah, sekarang bisa ya. Jadi yang tadinya nggak bisa sekarang bisa. Ini hanya untuk sekali doang. Nanti untuk seterusnya ketika kalian sudah mendaftar dan masuk, itu nggak perlu pakai VPN lagi, langsung bisa masuk ya. Kita di sini coba bikin akun yang baru ya. Oke, setelah masukkan email, di sini untuk mata uangnya untuk yang sekarang ya nggak bisa pakai IDR atau rupiah. Jadi pilihannya cuma dolar ya di sini. Tinggal klik di yang dolar ini, terus klik centang ininya buat akun. Oke, setelah selesai menjalankan tutorial, nanti ketika masukkan ada tutorial, tinggal di skip-skip aja. Kita coba ke menu deposit ya. Kita lihat. Kita masuk ke menu deposit. Nah, di sini ketika pemilihan menu deposit itu, kalian pilih negaranya ke Indonesia. Indonesia. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Oke, dan di sini tidak ada yang namanya GoPay, Dana, tapi ini bisa bro ya, ini bisa kita deposit pakai Dana, GoPay atau OPPO atau yang lainnya. Tinggal kalian klik yang PA ini, virtual account, kalian klik, terus kita contohkan di sini 10 dolar ya, 150.000 ininya tanpa bonus, terus masukkan informasi tambahan ya. Oke, setelah selesai memasukkan nama ya, nama depan, nama belakang, terus nomor HP kalian yang aktif tentunya, kita masuk ke banknya. Tinggal klik. Contoh di sini kita coba Bank Mandiri. Oke, dan kita klik deposit. Setelah itu tampilannya seperti ini ya. Tinggal klik kirim. Nah, di sini kita tinggal pilih aja, di sini jumlah deposit 149.433 150.000 ya, 10 dolar. Nah, di sini kita tinggal pilih mau pakai transfer bank langsung, ATM atau mobile banking bisa, atau transfer melalui GoPay di sini juga bisa caranya, atau menggunakan OPPO juga bisa. Nah, jadi tinggal ikuti aja seperti biasa seperti ini. Nanti untuk kedepannya
ketika kalian masuk itu nggak perlu pakai VPN lagi, langsung masuk ke akun kalian yang tadi kalian buat. Jadi seperti itu ya buat kalian semuanya yang masih ini ya, yang masih trading dan mau trading. Tapi gua sarankan buat kalian yang belum coba Binomo, mending jangan ya, jangan gitu loh ya. Di sini yang buat kalian yang masih aja, yang masih mau dan yang DM ke IG gua ya, dan ini gua udah bikinin, jadi seperti itu caranya ya. Nanti untuk kedepannya kita nggak perlu pakai VPN lagi, tinggal kalian masuk ke Binomo terus masuk ke email kalian nanti. Jadi otomatis langsung masuk ya. Jadi VPN itu hanya untuk membuka aja, pendaftaran aja. Jadi seperti itu aja untuk video kali ini ya. Terima kasih buat kalian semuanya, nanti kita lanjut trading lagi ya.